Oke guys, kembali lagi di channel YouTube saya, Brother Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghilangkan background di aplikasi Camtasia 2021. Perlu sobat atau teman-teman ketahui, aplikasi Camtasia ini aplikasi yang bagus untuk kita para YouTuber, apalagi YouTuber pemula, untuk melakukan edit video kita, baik merekam layar atau apa saja untuk kita kreasi di situ sebelum kita mengupload ke YouTube atau ke media sosial kita lainnya. Ini aplikasi yang sangat bagus, tetapi saya akan membahasnya di lain waktu. Di video-video saya selanjutnya nanti saya akan terangkan bagaimana cara mengoperasikan akan Camtasia ini. Pada saat ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara menghilangkan latar belakang di aplikasi Camtasia ini, karena ada beberapa teman-teman juga yang belum mengetahui bagaimana cara menghilangkan background atau latar belakang di aplikasi Camtasia ini. Oke guys, sebelum kita lanjut, untuk mendukung video ini agar tetap berkembang, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke tutorialnya teman-teman. Oke, kita buka dulu aplikasinya teman-teman. Kita sudah ada di dashboard aplikasinya saat ini, di menu-menunya. Yang kita lakukan pertama adalah kita import media. Kita import media guys. Nah, saya ingin memberikan contoh saja ini, video subscribe. Ini masih ada gambar green screen-nya. Nah, kita akan menghapus green screen-nya ini teman-teman. Oke, kita import dulu. Nanti dia akan masuk ke media di sini ya teman-teman. Nah, sudah masuk di media. Tunggu sebentar. Nah, setelah itu kita taruh di bawah sini teman-teman. Bagaimana caranya teman-teman? Kita klik, lalu kita tarik ke timeline-nya teman-teman ya. Kita tarik, lalu kita lepas di sini saja. Oke, kita coba putar dulu teman-teman ya. Nah, ini masih kelihatan apa background-nya ya, green screen-nya. Nah, bagaimana cara menghapusnya? Nah, cara menghapusnya adalah kita ke More, lalu kita ke Visual Effect. Kita klik Visual Effect. Nah, setelah itu kita ke paling bawah, kita Remove Color. Nah, sudah kita klik Remove Color ini, kita tahan, lalu kita tarik ke bawah ke videonya. Oke, kita lepas. Sini ada tulisan Effect Update. Kita klik saja sini, memastikan apa sudah masuk. Oke, sudah masuk teman-teman. Nah, ketika sudah masuk, kita lihat di sini di menu properties ini sudah ada remove color-nya. Oke, nah, bagaimana cara menyalakan ini? Kita tarik toleransinya teman-teman. Oke, tarik terus. Nah, sampai saja 57, lalu softness-nya untuk memperhalus. Oke, hue-nya tarik saja sedikit. Different-nya ini saya belum pernah coba, tapi saya tarik saja sedikit ini. Mungkin lebih tajam warnanya teman-teman. Oke, setelah itu, nah ini sudah selesai teman-teman. Kita coba putar lagi teman-teman, apakah sudah hilang atau belum. Oke, kita play lagi teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, jadi sudah hilang background-nya. Oke teman-teman, sangat simpel kan teman-teman. Oke, sampai di sini dulu tutorial dari saya. Jika teman-teman suka video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini agar channel ini bisa berkembang dan akan lebih baik ke depan. Nanti saya akan memberikan tutorial lagi di video saya selanjutnya tentang bagaimana cara mengoperasikan aplikasi Camtasia ini. Oke teman-teman, sekian dulu dan terima kasih.